Boneka bertingkat yang dikenal sebagai boneka Matryoshka ini menjadi simbol unik Rusia dan dikenal di seluruh dunia. Set pertama boneka ini diukir pada tahun 1890 oleh Vasily Sviosdotskin dan kemudian diwarnai oleh Sergei Malyutin. Keduanya bekerja di perkebunan milik Safa Mamontov. Beberapa tahun kemudian, istri Mamontov memamerkan boneka-boneka tersebut di Pameran Dunia 1900 di Paris, di mana mereka meraih medali perunggu. Produksi boneka mainan ini kemudian ditingkatkan dan didistribusikan ke seluruh dunia.